9 Jewish priests plot a land on the Mount of Olives and 5 red heifers. All these elements are in place for what some Jews and Gentiles believe is the key to building the third Jewish temple. Some also believe it indicates the coming of the Messiah. Welcome back. The Temple Mount is the site of the first and second Jewish temples, but for hundreds of years it's been occupied by Muslim shrines. The Al-Aqsa Mosque and the Golden Dome of the Rock now sit on the site. But some Jewish people want to build a third Jewish temple. CBN correspondent Julie Stahl spoke. September lalu, 5 ekor sapi darah merah tiba di Israel. Sebagian orang Yahudi maupun non-Yahudi percaya bahwa sapi darah merah adalah salah satu elemen kunci yang dapat mengarahkan kaum mereka ke dalam masa pembangunan Bait Suci Yahudi ketiga. Sapi yang dikirim dari Amerika Serikat itu telah disimpan di lokasi rahasia dan rencananya akan dipindahkan ke Siloh. Siloh adalah kuil yang telah berdiri selama 400 tahun. Saat ini, kaum Yahudi tengah mempersiapkan upacara sapi merah dan pembangunan Bait Yahudi ketiga di Bukit Zaitun, Yerusalem. Upacara Sapi Merah. Setelah 1900 tahun sejak kekalahan Yahudi dari Romawi, kaum Yahudi bertekad setiap harinya untuk kembali ke Yerusalem. Setiap waktu, mereka berusaha mewujudkan impiannya membangun bait ketiga di Yerusalem dan memperbaiki layanan bait suci. Sebab itu, Yahudi membutuhkan para adumah atau sapi merah untuk memulai perbaikan layanan bait suci dan membangun bait ketiga. Kitab Yahudi menyatakan bahwa hanya sapi merah yang dapat mengembalikan kemurnian Alkitab yang diperlukan untuk membangun kembali bait suci. Saat ini beberapa persiapan untuk bait suci ketiga telah selesai, termasuk perlengkapan ibadah suci dan pakaian imam yang akan dikenakan oleh orang Lewi dalam ibadah bait suci. Selain itu, lebih dari 500 pemuda Yahudi keturunan suku Lewi telah dilatih sebagai imam bait suci untuk memenuhi tugas ibadah dan pengorbanan mereka. Menurut The Temple Institute, organisasi yang didedikasikan untuk mempersiapkan pembangunan Bait Suci ketiga di Yerusalem, sedang mempersiapkan air pembersih yang diperlukan untuk ritual mensucikan area Bukit Bait Suci, Bejana Suci, dan seluruh Imam Lewi. Menurut manajemen proyek upacara ini, upacara sapi merah perlu dilakukan di Bukit Zaitun dan di tempat yang menghadap langsung ke tempat Bait Suci berdiri. Rabbi Yitzhak Mamo, salah satu pemilik tanah di Bukit Zaitun, menambahkan, "Kami berharap 1,5 tahun dari hari ini, kami dapat menyelenggarakan upacara sapi merah yang akan menjadi langkah pertama menuju Bait Suci." Perintah mengenai lembu merah adalah suatu misteri, sehingga para rabi menempatkannya dalam kategori cukim atau ketetapan Tuhan yang tidak dapat dipahami oleh pemahaman manusia yang terbatas. Beberapa penganut Yahudi percaya bahwa upacara sapi merah ada hubungannya dengan dosa anak lembu emas. Sapi merah yang saat ini sudah berada di tangan Israel ditemukan oleh Byron Stinson dari Bone Israel. Stinson menemukan sapi merah tersebut di Texas, Amerika Serikat. Dalam sebuah wawancara dengan CBN News, Byron Stinson menyebutkan bahwa kaum Yahudi dapat menggelar upacara sapi merah pada 2024 bertepatan dengan hari Paskah. Stinson percaya ini akan menjadi kesempatan pertama untuk upacara itu dalam 2000 tahun. Joel Rosenberg menulis tentang kuil ketiga dalam novelnya, The Cover Scroll. Dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi memiliki pandangan berbeda mengenai masalah ini. Umat Yahudi sebenarnya terpecah belah. Apakah Mesias sendiri yang harus datang dan membangun bait suci, atau Anda yang membangun bait suci dan Mesias datang? Ajaran eskatologis Yahudi menyatakan bahwa bait suci akan muncul dari tanah untuk ketiga kalinya ketika Armageddon atau ramalan tentang hari akhir mendekat. Mesias yang dimaksud Israel bukanlah Nabi Isa Al-Masih yang dipercaya umat Islam, juga bukan Yesus yang dipercaya umat Kristen. Orang-orang Israel menolak Nabi Isa dan Yesus karena dianggap gagal untuk melakukan apa yang mereka harapkan dilakukan oleh Mesias mereka, yaitu menghancurkan semua musuh Israel dan mendirikan kerajaan abadi dengan Israel sebagai bangsa yang unggul di dunia.
Anggota Parlemen Israel dari Partai Likud, Amit Halevi, mengusulkan pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa antara umat Yahudi dan Muslim. Melansir VOA, Palestina menolak hal itu dan mengajak negara-negara yang berpenduduk mayoritas Muslim termasuk Indonesia untuk mencegahnya. Perdana Menteri Palestina Mohammad Shtayyeh mengatakan bahwa rencana Israel dapat memicu kemarahan dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halevi mengatakan pembagian itu akan memberi Muslim kendali atas bagian selatan dari kompleks seluas 37 hektar yang mencakup Masjid Al-Aqsa. Sementara warga Yahudi menguasai bagian tengah yang mencakup tembok ratapan dan Masjid Kubah Batu atau Dome of the Rock. Rencana pembagian kompleks Masjid Al-Aqsa itu bukan sekedar pembagian ruang, tetapi penguasaan wilayah oleh Israel. Jika rencana ini disetujui dan dijalankan, akan mengancam posisi Masjid Al-Aqsa dan memperkecil peluang umat Muslim untuk mendayagunakan situs itu. Jadi, sosok siapakah yang mereka harapkan segera muncul, hingga mereka mempercepat pembangunan Bait Suci ketiga? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar.